إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ya yes. uh, kita lanjutkan kembali kajian kita kita fatul muin karangan Syekh Zainuddin Al malibari rahimahullahu taala wa nafa'ana masih uh, pada pembahasan zakat ya dan kemarin uh, dua pekan yang lalu kita sudah mulai masuk ke pembahasan uh, zakatul fitrah atau zakatul fitri, ya. zakat fitrah atau zakat fitr, ya. Masih ada satu pembahasan lagi, ya. Sebelum kita masuk ke pendistribusian zakat, ya dan siapa siapa golongan yang berhak untuk mendapatkan uh, zakat. tapi kita uh, selesaikan dulu pembahasan zakat fitrah karena belum selesai. <tuh> Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fi wa fitratu waladiz zina 'ala ummihi wala an waladin kabirin qadirin 'ala kasbin wala tajibul fitratu an qinnin kafirin wala an murtaddin illa in 'ada lil islam dan uh, Zakat fitrah ya anak wala di zina anak hasil dari perzinahan ala ummi yang wajib menanggung adalah ibunya. Ya. Kenapa yang wajib menanggung ibunya? Karena eh, anak eh, yang dihasilkan ya, dari hubungan yang tidak sah yaitu zina, dia tidak dinasabkan ya tidak dinasabkan kepada bapaknya sehingga bapaknya tidak wajib untuk menafkahi anaknya. Ya. Jadi kewajiban nafkah ini ditanggung oleh e, ibunya karena dinasabkan kepada ibunya. Nah, kan e, kaidahnya kullu man talzamuhu an talzamuhu fitrah Ya, siapa siapa yang yang wajib dinafkahi itulah yang wajib di, dibayar zakat fitrahnya. Ya. Nah karena dinasabkan kepada ibunya maka si ayah eh, atau ayah secara biologis ya bukan secara nasab, secara biologisnya ini tidak wajib untuk menafkahi si anaknya sehingga tidak juga wajib untuk eh, apa namanya membayar zakat uh, fitrahnya. Nah, inilah uh, salah satu dampak ya, dampak dari hubungan uh, yang di luar uh, apa, koridor syar'i ya, hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dampaknya adalah ya di si anak ini tidak wajib untuk dinifka, dinafkahi, ya tidak dinasabkan kepada uh, bapaknya ya dan banyak ya jadi dampak negatifnya banyak ya dampak sosial ada dampak akhirat ada dan dampak uh, syari'nya juga ada <tuh> karena uh, uh, yang namanya syariat kan salah satu makositnya tujuannya adalah and ya menjaga garis keturunan. Kalau seandainya dijawab kan sudah ada DNA sehingga nasab itu akan terjaga gitu, enggak, kan? Walaupun ada tes DNA sekalipun, ya itu mungkin bisa ketahuan, ya, tapi akan sangat sulit, gitu kan? Akan sangat sulit dia dari siapa itu kan ininya dan itu pun juga membutuhkan biaya mahal sehingga tidak semua kalangan sanggup untuk melakukan tes tersebut sehingga relate gitu ya kenapa allah subhanahu wa taala melarang zina dari dulu hingga sekarang ya, dari dulu hingga sekarang sehingga tidak ada alasan bahwa ini ada sudah ada tes dna berarti boleh apa namanya untuk Zina, Nozulim zalik ya dan yang lain sebagainya itu tidak tidak pas gitu kan ya. karena secara tes DNA itu sendiri juga ya pertama membutuhkan biaya kemudian juga tidak segampang itu karena untuk mencari siapa yang harus dites DNA seandainya itu dilakukan dengan berbagai banyak orang itu sangat menyulitkan gitu ya sehingga sangat relate kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ya melarang ya hubungan ya tanpa didasari akad pernikahan Ya. Baik, kita lanjut wana an waladin kabirin qadirin an ala kasbin. Nah, juga <tuh> anak yang sudah besar ya, yang mampu untuk e, mencari nafkah sendiri ya, itu juga tidak wajib bagi ayahnya untuk membayarkan zakat fitrahnya. Ya, jadi dia mampu, dia kuat ya. di ronaldo ksb jadi dia kuat mampu untuk e, mencari nafkah sendiri. Ya, dan dia memang sudah besar kondisinya. Nah, berbeda kalau misalkan dia, walaupun sudah besar, sudah balik, tapi dia tidak mampu karena ada keterbatasan. Ya, karena ada keterbatasan secara fisik atau karena ada keterbatasan secara mental, nah maka yang membayarkan, yang wajib membayarkan adalah orang tuanya. Nah, tapi kalau dia tidak ada keterbatasan secara fisik, tidak ada keterbatasan uh, secara mental, ya. Maka ini uh, apa? An, uh, yang wajib menanggung adalah dirinya sendiri, bukan? Bukan bapaknya, ya. <tuh> Baik. Selanjutnya, jibul fitratu an alqinni Dan tidak wajib, ya. Eh, zakat fitrah ya menanggung zakat fitrah dari siapa dari eh, hamba sahaya yang eh, non muslim ya kafir atau non muslim jika dia punya hamba sahaya ya tapi hamba sahayanya itu eh, dia non muslim atau kafir maka kita tidak wajib menanggung zakat zakat fitrahnya walaan murtadin dan juga kalau misalkan Uh, uh, apa namanya? lalu ada yang murtad. Ya, entah itu hamba sahayanya atau orang yang dinafkahinya. Ya? atau orang yang dinafkahinya. Bisa dari kerabat ya, anak saudara. Pokoknya yang wajib dinafkahinya ya. Kemudian bisa juga lalu uh, selain istrinya ya, notullah eh, apa hamba sahayanya. Nah ini murtad makanya di sini tidak ada pembatas, ya. tidak ada pembatas siapa yang murtad di sini. Intinya yang wajib dinafkahi itu ya dia murtad. Nah maka si murtad ini tidak wajib ditanggung zakat fitrahnya. Illa in ada Islam kecuali dia kembali kepada Islam. Ya. Kecuali dia masuk Islam kembali maka baru wajib untuk ditanggung zakat fitrahnya. Watal jamu ala zauji fitrotu khodimatiz zaujah dan wajib bagi seorang suami yang membayarkan zakat fitrah dari pembantu istrinya, ya pembantu istrinya. Tapi di sini tidak mutlak ya, di sini tidak mutlak ada pembatasnya. Itu apa? Inkanat amat tahu jika ya e, pembantu e, istrinya ini pembantu istrinya ini apa Inkanat amat tahu hamba sahaya dari suaminya ya hamba sahaya dari suaminya jadi misalkan e, kan hamba sahaya itu eh hamba sahaya pembantu itu kan kalau misalkan si suami tidak bisa memberikan ya atau tidak bisa ya karena dia sibuk misalkan di luar ya tidak dia sibuk di luar dan eh, apa namanya ya tidak bisa mengurusi istri dan istrinya tidak bisa mengurusi rumah ya secara mandiri gitu ya secara mandiri ya, karena ada kesibukan harus mengurus anak dan yang lain, lain sebagainya maka ada tanggungan ya ada keharusan bagi si suami ini ya untuk menghadirkan eh, apa pembantu ya pembantu nah eh, pembantu ini ya juga wajib untuk di, eh, nafkahi ya dinafkahi dan juga dibayarkan zakat eh, fitrahnya nah tapi dengan syarat apa? Ingkarnat amat tahu. Kalau misalkan dia hamba sahaya dari si si suami, hamba sahaya dari si si suami, au amataha atau hamba sahaya dari istrinya sendiri gitu, ya. Jadi e, istrinya punya hamba sahaya yang memang e, sehari-hari ngebantu si istri gitu, ya. Jadi e, apa? Ada dua ya, kalau apa kita membayarkan zakat fitrah pembantu itu dua yaitu ketika dia hamba sahaya dari suami atau hamba sahaya dari dari istri wa maha iya dan diperbantukan untuk membantu si istri nah apakah yang non hamba sahaya atau yang merdeka ini juga wajib kita tanggung ya pembantu wajib kita tanggung ya ini kita ber, mengatakan wajib atau enggaknya ya bukan sukarela atau tidaknya ya. Kalau sukarela itu bab lain, tapi kalau wajib atau tidaknya, nah di sini pembahasannya. Lamu ajarotan wa man Lamu ajarotan. Jadi kalau dia merdeka dan dia di dipakai ya sebagai pembantu, ya di, di apa dipakai tenaganya untuk membantu si istri, ya. Nah dia tidak wajib untuk menanggung mazakat fit fitrahnya, ya zakat fitrahnya tidak wajib untuk di, ditanggung gitu ya jadi kalau pembantu udah statusnya dia adalah merdeka maka tidak wajib untuk di, dibayarkan zakat fitrahnya waman wa waman sahibatha. atau orang merdeka juga bukan Pembantu yang diberikan upah, tapi dia suka membantu, ya. suka membantu, ya. membantu secara sukarela, ya bukan bukan membantu pakai upah. Ya. Nah ini juga yang suka membantu secara sukarela ini juga tidak menjadi tanggungan si si suami, ya tidak menjadi tanggungan Karena kenapa? Karena dia merdeka, ya karena dia merdeka. Seandainya misalkan dia punya suami, berarti suaminya lah yang menanggungnya. Atau dia tidak punya suami, tapi dia punya uh, kerabat yang menafkahi dia, maka dialah yang wajib, apa namanya, hmm. yang wajib untuk menanggung zakat uh, fit fitrahnya. Baik. walau bi iznihi alal mu'tamad ya walau bi iznihi alal mu'tamad ya walaupun uh, dengan izin izin si suami secara mu'tamad ya menurut pendapat yang Nah, tapi di sini ada komentar ya, ada komentar di kitab Yanatu penting juga nih, ya. Alam utama tayin dan nawawi. Jadi menurut uh, Imam Nawawi, ya uh, pendapat yang tadi sebutin ini menurut Imam Nawawi. Nah, tapi di kitab uh, nihayatul Muhtaj sekarang Imam Romli, ya, uh, di sini diperinci lagi, ya diperinci. Jadi walau jauh hamlul awal ini ada meluju, alama itukan adalah muqaddarun minan nafaqati la ya la tatadda dan ثاني ahli wujub alama idza lam yakun laha muqaddar wa taqul kifayataha falima ya jadi apa namanya eh uh, yang tidak wajib ini bagi tadi yang apa pembantu yang status ininya merdeka kalau misalkan dia memang punya nafkah ya punya punya nafkah ya, punya nafkah, ya, punya nafkah sedangkan kalau misalkan yang mengatakan wajib itu yang dia tidak punya yang tidak dia tidak menerima nafkah ya sehingga ini di dikomparasikan pendapat yang ini dia mengkomparasikan antara uh, yang pendapat yang menyatakan wajib dan pendapat yang menyatakan tidak tidak wajib gitu kan nah kalau yang sudah mendapatkan nafkah ya dari misalkan tadi dari suaminya atau dari mana ya itu uh, dia wajib apa, tidak tidak wajib ya tidak wajib untuk membayarkan zakat fitrahnya tapi yang menyatakan wajib itu kalau misalkan dia tidak dapat nafkah dia cuma mengandalkan upahnya saja ya dia hanya cuma mengandalkan upahnya saja tidak dapat nafkah sama sekali maka nah di situ <coughs> dan upahnya pun misalkan itu cukup untuk eh, harian saja ya cukup untuk harian saja maka di sini itu wajib ya bagi uh, majikan ya suami uh, atau ya yeah, uh, yang tadi ya yeah, uh, suaminya itu wajib untuk membayarkan zakat zakat fitrahnya. <tik> Baik. Wa ala sayyidi fitratu amatihi al-muzawwajati li mu'sirin al-hurrati al la alaihi walau Dan bagi wa ala dan bagi majikan ya fitratu amatihi membayarkan zakat fitrah dari hamba sahayanya budaknya budak perempuannya al muzawwajah yang sudah nikah sirin dan suaminya itu mu'sir ya muasir muasir itu apa yang tidak mampu yang tidak mampu jadi misalkan hamba sahayanya itu sudah nikah ya budaknya dia sudah nikah dan tapi uh, kaudarullah nikahnya sama orang yang tidak tidak mampu ya maka majikannya ya majikan laki-laki ya uh, ini wajib untuk uh, uh, bukan wajib, eh ya wajib ya wajib untuk membayarkan hamba sahaya tadi yang sudah nikah tapi dengan dengan orang yang sulit ya orang yang tidak tidak mampu. Nah kalau kalau misalkan eh, hamba sahayanya ini, ya budak perempuannya ini dia nikah tapi dengan orang yang mampu, ya nikah dengan orang yang mampu maka kewajibannya bukan ke majikan, kewajiban bayar zakat fitrahnya bukan ke majikan tapi kemana ke suaminya gitu ya. وعلى الحره الغنيه المزوجه لعبد لا عليه ولو غنيا Di sini dikatakan dan wajib bagi e, wanita yang merdeka yang mampu tapi dia nikah dengan hamba sahaya, hamba sahaya, maka dia wajib membayarkan zakat fitrahnya sendiri, ya. La alaihi bukan kepada majikannya. Majikan siapa? Majikan si e, hamba sahaya tadi. Jadi kan, e, ist, e, jadi kasusnya gini, istrinya ada seorang perempuan, dia merdeka, dia mampu. Ya merdeka mampu orang kaya gitu ya, tapi dia nikahnya dengan hamba hamba sahaya. Nah siapa yang wajib untuk uh, membayarkan zakat fitrahnya si perempuan ini? Nah di sini dikatakan yang yang wajib membayar zakat fitrahnya adalah perempuan itu sendiri. Ya kenapa ke, tidak, ke, tidak ke hamba saya? Karena hamba sahaya sejatinya dia tidak memiliki uang uangnya itu semuanya dikendalikan oleh siapa? Oleh majikannya dan juga tidak wajib E, majikan itu membayar zakat fitrah si e, perempuan ini. Kenapa? Karena secara e, ini ya hierarki tidak ada apa? kewajiban untuk e, membayarkan zakat si perempuan ini, eh, membayarkan nafkah ya, me, apa nafkah menafkahi si perempuan ini, ya. Walau goniyan, walaupun majikan itu kaya, ya. Oke. Okay. Nah, tapi di sini di komentar ya, pendapat ini katanya lemah ya. Pendapat yang disebutkan di kitab Fathul Muin ini apa? Le lemah. Yang mutamat atau yang kuat adalah <laughs> yang kuat adalah uh, uh, walau a'sara az-zawju aw kana 'abdan fal annahu uh, yalzamu zawjatahu al-hurra fi uh, annahu yalzamu <coughs> uh, zawjatahu al-hurra fitratnya wa kaza sayyidul amati qultu al aswa al mansus la talzamu al hurda ya jadi kata imam nawawi ya eh, jika si suami ini kesulitan ya tidak memiliki kecukupan ya nanti kita akan bahas eh, standar orang yang cukup untuk membayar zakat fitrah itu apa ya Aukana abdan dan ataupun suaminya ini sebagai seorang hamba sahaya. Fal membayarkan zakat fitrahnya sendiri, untuk membayarkan zakat fitrahnya sendiri, untuk membayarkan untuk membayarkan zakat fitrahnya sendiri, yang membayarkan ini, ini untuk membayarkan zakat fitrahnya sendiri, untuk membayarkan zakat fitrahnya sendiri, apa hamba sahaya dari perempuan. Kuntu al asoh al mansus zamul Nah, kata Imam Nawawi yang betul, yang paling sahih dan yang dinaskan itu adalah tidak wajib bagi si perempuan tadi, ya. perempuan yang merdeka yang mampu tadi. Ya. Jadi ini komentarnya yang roji adalah dia tidak wajib si istri ini yang merdeka dan mampu ini khurrah dan goniyah ini tidak wajib untuk membayarkan zakat fitrahnya sendiri Ya, Kenapa? Karena tadi kullu man talzamu nafaqatuhu talzamuhu fitratuh, ya. Yang wajib dinafkahi itulah yang wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya, ya. Nah, sedangkan si istri ini menafkahi dirinya sendiri, ya. Kemudian eh, apa? Eh, kenapa tidak wajib kepada suaminya karena suaminya hamba sahaya. Kenapa tidak wajib kepada majikan suaminya karena majikan suaminya tidak wajib untuk menafkahi istri dari hamba. hamba hamba budaknya gitu ya. Dan kenapa tidak wajib untuk menafkahi apa men fitrah uh, dirinya sendiri ya karena tadi kaidahnya kuluman talzamunafaqatuhu talzamuhu fitratuhu karena dia yang wajib adalah orang yang menafkahi sedangkan yang menafkahinya tidak ada sehingga dia tidak wajib untuk membayarkan zakat zakat fitrahnya sendiri ya qala fil bahr berkata eh, apa pengarang kitab bahr ya walau ghabazauju walizaujati iqtiradu nafaqatiha lidharurah fali zaujati iqtiradu nafaqatiha lidharurah fitratuha li'annahu al al mara, amman Walau <coughs> uh, jika si suami ini goit ya tidak tidak ada di tempat ya tidak ada di tempat ya misalkan dia uh, safar ya atau misalkan dia e, dipenjara di penjara ya dalik atau misalkan dia diasingkan ya ya intinya goib ya tidak ada di tempat tidak ada di rumah ya jati iktirabu maka e, untuk si istri diperbolehkan apa iqtiradu nafaqatiha meminjam duit ya sebagai ganti dari nafkahnya nanti akan dibayarkan oleh si si suami. Jadi gini konsepnya. Nafkah suami kepada istri itu kewajibannya itu harian ya, kewajibannya itu harian. Sehingga ketika ada satu hari atau dua hari atau sebulan atau dua bulan tidak dibayarkan nafkahnya maka itu menjadi hutang bagi si si suami ya menjadi hutang bagi bagi si suami ya berbeda kalau misalkan dengan mm, nafkah eh, kerabat kayak misalkan eh, ayah ya ibu uh, ya maka dia tidak ketika misalkan tidak mampu, tidak ada wajib untuk mengkodok ya, mengkodok nafkah yang sudah lewat. Nah, tapi kalau misalkan nafkah kepada istri itu kalau misalkan lewat tidak belum dibayarkan, maka wajib dikodok. Ya, wajib dibayarkan karena itu menjadi hutang. Ya, karena itu menjadi menjadi hutang. Nah, sehingga kalau misalkan istri ya, tadi karena suaminya itu goib, ya tidak ada di rumah, ya entah kemana, ya, entah kemana, tapi masih mau bertahan gitu ya sama si suaminya. Nah, maka si istri boleh apa? Iktirat, meminjam nafkah meminjam nafkahnya. Maksudnya apa? Dia meminjam kepada orang lain. Nanti kalau misalkan suaminya sudah balik, maka itu dibayarkan sama si suaminya. Iktirodu nafakotia. Lid dorur. Karena kondisi da darurat kondisi darurat. La fitratuha, la fitratuha. Nah, tapi dia tidak atau la fitratiha, la fitratiha. Ya, la fitratiha. Tapi tidak untuk meminjam untuk membayarkan zakat fit, fitrahnya. Ya. Jadi, oh saya ada kewajiban nih buat bayar zakat fitrah. Tapi suami nggak ada, ya suami enggak ada. Maka si istri tidak perlu untuk minjam uang untuk bayar zakat fitrahnya. Karena apa? Karena yang yang menanggung adalah bukan si istri tapi si suami. Ya, tapi siapa? Suami. Gitu. Jadi tidak perlu untuk sampai minjam uang. Tapi kalau untuk nafkah dia boleh minjam uang. Nah nanti yang membayarkan adalah si si suami. Ya, dan ingat suami kalau misalkan belum bayar nafkah belum me, me, apa, menafkahi si istri itu menjadi hutang ya menjadi hutang kecuali ya kecuali sudah ibro sudah direlakan sama si istri saya rela yang kemarin itu ya saya tidak dinafkahi tidak apa-apa nah, ya wasul kuhair, ya damai itu indah tapi ya bukan berarti ya suami itu lepas tanggung jawab ya karena harkat dan martabat seorang suami adalah ketika dia bisa ya uh, melindungi ya istrinya ya baik secara materi ataupun non non materi lian ya. nahu al mutalab ya karena suami yang di yang di apa yang menanggung suami sehingga nggak perlu capek capek istri untuk meminjam uang untuk membayarkan zakat fitrahnya wakaza وكذا بعضه المحتاج، yeah. وكذا بعضه المحتاج. ااا، أَبَدُ بعض الغايب maksudnya batuhul muhtaj ini ya sebagian bagian dari bagian dari dirinya entah anaknya atau e, bapaknya atau orang tuanya orang tua atau anaknya nah misalkan dia belum dapat nafkah maka boleh untuk meminjam terlebih dahulu dahulu lalu e, apa namanya e, nanti baru dibayarkan sama orang yang menanggung ya, orang yang menanggung <tuh>

In, uh, jadi, ya, in jadi wajibul tuh dan wajib membayar zakat fitrah alaman makro bagi yang sudah disebutkan di awal, ya, yaitu bagi orang yang merdeka, ya, bagi orang yang merdeka dan yang uh, apa namanya, yang wajib apa menanggung nafkahnya, ya. Kemudian bagi siapa juga jika memang sudah infadula ankuti mamun, ankuti mamun. Ya. Jika berlebih dari uh, kebutuhan pokok dari orang yang ditanggung naf nafkahnya. Jadi kalau misalkan sudah uh, orang yang ditanggung nafkah ini sudah terpenuhi ya kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokoknya. Ya, kebutuhan pokoknya. Ai hey, uh, apa? Anku timamunin, lahu talzamuhu min nafsihi wa Ya. Jadi kebutuhan pokoknya baik dirinya sendiri maupun orang lain yang dia wajib tanggung nafkahnya yaumaidin di hari Idul Fitri walailah tahu dan malam hari sebelum hari Idul Fitri wa malbasin eh, apa namanya pakaian ya? pakaian salah satu apa kebutuhan pokok pakaian wa maskanin atau tempat tinggal kebutuhan pokok kan salah satu tempat tinggal tempat tinggal sini jadi pahami harus rumah dimiliki harus rumah kepemilikan sendiri ya enggak bukan tempat tinggal sini bisa kontrakan ya bisa kontrakan ataupun ya, yang lainnya gitu ya tapi ala alkol itu kontrakan ya kontrakan atau dipinjamkan bisa juga atau E, diberi tumpangan itu juga bisa yang penting e, maskan ya kebutuhannya ter, terpenuhi wahodimin dimin juga e, kebutuhan apa e, pembantunya sudah terpenuhi juga yahtaju ilaihima ya yang dibutuhkan oleh keduanya e, oleh olehnya yahtaju ilaihima huwa yang dibutuhkan oleh e, apa oleh dirinya kepada keduanya yaitu Maskan dan Khodim ya tempat tinggal dan juga hamba sahaya eh bukan hamba sahaya apa atau e, pembantu au mamunah au mamunu atau yang ditanggungnya nah jadi e, secara kebutuhan pokok dia sudah sudah terpenuhi ya jadi ada harta lebihan dari kebutuhan pokok yang ada nah kebutuhan pokok ini apa tadi e, ya makanan ya Kemudian pakaian, kemudian tempat tempat tinggal, ya. Dan satu lagi ada eh, khodim atau eh, pembantu, ya. pembantu yang dia butuhkan atau istrinya butuhkan, ya. Nah empat ini jika memang sudah berlebih, ya, kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi dan di hari Idul Fitri dan uh, malam le, apa malam sebelum hari Idul Fitri itu sudah terpenuhi semua empat hal ini dan ada lebihan maka dia dianggap sudah cukup sudah cukup. Nah contoh misalkan uh, dia pakaian sudah ada dan kebutuhan pokok makanan dia sudah terpenuhi ya, sekali makan misalkan uh, satu orang itu kalau dia masak sendiri ya uh, taruhlah satu kali makan itu lima ribu. Ya 5 kali 15 lima belas ya lima uh, belas uh, ribu uh, ini ini standar minimalnya ya kalau kalau beli di warteg atau warung padang kan harganya naik. Jadi kalau masak sendiri mungkin nggak sampai segitu kan ya taruhlah 5000 ribu satu orang ya taruhlah uh, satu istri satu anak ya. Jadi untuk kebutuhannya satu kali makan 15.000 ribu. Ya, 15.000 kali. kali. Kalau dari apa? Kalau hari Idul Fitri kan berarti 3, tambah malam, ya, berarti 4, 4 kali makan. itu sekitar 15 kali 4 ya, sekitar 60.000. Ya, 60.000. Nah, kemudian pakaian-pakaian misalkan dia sudah punya dan sudah dia penuhi pakaian istrinya dan anaknya. Kemudian rumah, rumahnya misalkan dia kontrakan dan sudah bayar cicilan kontrakan. Ya tidak ada tanggungan hutang untuk membayar cicilan kontrakan. Nah, kalau rumah juga ada biaya listrik, dia sudah bayar biaya listrik. Ya, khodim, pembantu dia juga sudah, misalkan, ya, membayar upah pembantunya. Nah, dia masih ada lebihan, misalkan dia punya uang 1 juta. Ya, tadi biaya makan juga, dia cuma menanggung 60.000 ribu, ya, sekitar 60 ribu. Nah, maka ini masih ada sisa. Nah, karena diberlebih, maka dia dianggap mampu untuk membayar zakat fitrah. Gitu ya. Gitu. Jadi paham ya? Wa... Wow. Dan sekarang di Basnas itu sudah ada aplikasi ya. Sudah ada aplikasi kapan kita dianggap mampu untuk membayar zakat atau kapan kita tidak mampu untuk membayar zakat ya, sudah diperinci semuanya berapa tanggung kita dalam satu bulan ya karena kebutuhan sekarang kan bermacam-macam ya bukan hanya bahkan bisa jadi pulsa di sini kan tidak disebutin bisa jadi itu menjadi kebutuhan pokok bisa jadi gitu ya bisa jadi tergantung orang apakah pulsa itu menjadi suatu kebutuhan pokok dia atau tidak gitu kendaraan misalkan bensin ya apakah menjadi kebutuhan pokok atau tidak nah itu kan um, nah, bisa dicek di Aplikasi Basnas itu sudah sudah ada ya dan setiap orang tentu e, kebutuhan pokoknya di luar ini ya sedang pangan ini pasti ada kebutuhan pokok-pokok yang lain yang wajib untuk di, dia tanggung ya, ya tanggung. tadi seperti bensin pertama misalkan dia kerjanya e, ojol ya misalkan atau misalkan e, dia harus ke tempat kerjanya harus dengan kendaraan yang itu menggunakan bensin otomatis itu menjadi kebutuhan kebutuhan pokok juga. Ya, misalkan dia uh, pekerjaannya berkutat dengan uh, um, apa internet ya maka uh, kebutuhan pulsa kebutuhan uh, internet itu menjadi kebutuhan pokok bagi dia ya hmm, kemudian biaya sekolah anak sekarang ya zaman sudah berubah mungkin sekolah pada waktu itu tidak wajib tapi sekarang uh, sudah menjadi kewajiban dan menjadi hak yang harus dipenuhi oleh setiap individu ya maka itu juga menjadi kebutuhan pokok dan yang lain sebagainya tentu ya ini menjadi apa perkembangan-perkembangan yang wajib kita ikuti sehingga ya kebutuhan pokok kita tidak bisa mengacu di sini tapi juga pasti ada perkembangan-perkembangan juga. Tapi kuah dan juga dia eh, apa eh, terbebas ya atau Um, apa, jumlah uh, kemampuannya ini di luar hutangnya. Hmm. Wa andainin. ya, jadi uh, dia apa hutangnya itu ya dia masih apa uh, kemampuan dia itu masih melebihi hutangnya dia, ya, hutangnya. Alal muatamat khilafan lil majmu' walau muajjalan ya menurut pendapat yang utama walau uh, berbeda dengan pendapat Imam Nawawi di kitab Al Majmu' walaupun hutangnya itu tidak jatuh tempo. Ya. Misalkan dia punya utang 10 juta, tapi kemampuannya dia dia cuma punya uang 1 juta, otomatis hutangnya lebih banyak daripada uh, uang yang dia dia miliki. Ya, uang yang dia miliki nah eh, di sini menurut pendapat ini berarti dia tidak wajib membayar zakat eh, fitrah karena ya eh, hutangnya aset, aset asetnya tidak melebihi aset lancar ya eh, tidak melebihi apa melebihi, eh, tidak melebihi daripada hutangnya hutangnya lebih banyak ya hutangnya lebih walaupun hutangnya tidak jatuh tempo tadi misalnya hutangnya dia tenornya selama eh, 10 tahun atau 20 tahun. Ya. itu tidak tidak jatuh tempo yang wajar gitu kan, bisa dicicil gitu. Nah, menurut pendapat ini berarti dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Wa in radhiya walaupun ya, pemilik uh, hutang atau debiturnya ya uh, itu uh, rela untuk diakhirkan hutangnya. Nah, tapi kalau pakai pendapat ini berarti kan banyak sekarang kan cicilan-cicilan ya kan kredit-kredit yang eh uh, mungkin uh, karena kan untuk mendapatkan rumah ya atau mendapatkan kendaraan ya di zaman sekarang ini ya jaranglah orang itu bisa membeli dengan cash ya semuanya dengan kredit. Nah, kalau misalkan orang yang berhutang tadi ya punya cicilan itu melebihi aset lancarnya ya terus itu tidak di apa tidak dibebankan untuk membayar zakat ya nanti banyak sekali orang yang tidak wajib untuk membayarkan zakat ya sehingga di sini wallahu taala ala, ala walam wa ya mungkin ya di zaman sekarang yang lebih relate adalah pendapatnya Imam Nawawi yang di kitab Al Majmu ini ya dan ini diperkuat oleh pendapatnya Imam Romli dan Imam Al Khotib jadi Imam Nawawi di kitab Al Majmu mengatakan hutang yang itu belum jatuh tempo tidak menghalangi untuk membayar zakat fitrah ya dan ini eh, pendapatnya Imam Romli dan juga Imam al khatib Al-Ashirbini. Tapi kalau pendapatnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori al dan juga Imam Ibnu Hajar itu menyatakan hutang walaupun belum jatuh tempo itu menghalangi dari wajibnya zakat fitrah. eh, nah. uh, kalau kita lihat konteks pada zaman sekarang, uh, kalau itu tidak diwajibkan banyak sekali orang yang tidak wajib bayar zakat zakat fitrah sehingga nanti kasihan ya kepada orang yang kepada fakir miskin, ya sehingga uh, apa ya, banyak yang fakir miskin mungkin yang tidak mendapatkan uh, zakat, zakat fitrah karena yang membayarnya hanya sedikit, gitu ya. Nah, karena kan yang zaman sekarang ini seperti itu, ya orang tidak bisa memiliki aset tetap, ya kecuali dengan kredit banyak, ya banyak yang kondisi seperti itu, ya kita bisa lihat data statistiknya, gitu kan, berapa orang yang uh, nggak perlu kita pakai data statistik contohnya ya uh, uh, yang apa UMP uh, upah minimum uh, UMR atau regional atau daerah ya atau UMP UMR atau UMP nah itu kan uh, paling tinggi itu 5, 5 sampai enam juta, juta ya lima sampai juta ya kalau dia nabung untuk mendapatkan rumah atau misalkan mobil segala macam, ya, ya dia nabung untuk berapa tahun, sedangkan eh, kehidupan itu terus berjalan, ya. Kalau eh, dia mau mendapatkan rumah, otomatis dia harus eh, eh, melakukan kredit, eh, ya kredit. Nah, kredit ini bisa macam-macam ya, tapi ya tentu yang kita sebagai seorang Muslim harus uh, memilih yang syariah, yang syariah, bukan yang konvensional yang syariah kita pilih. Nah, um, apa namanya? Dia pengen mendapatkan aset tadi, ya dia harus melakukan kredit karena penghasilannya tidak, tidak cukup antara uh, penghasilan dengan aset yang diinginkan itu jauh sekali. Dan kalau misalkan dia mau mencapai itu, dia harus nabung dan itu jangkanya panjang sekali gitu kan baru 10 atau 20 tahun lagi dia mendapatkan aset tersebut dan itu akan sangat menyulitkan gitu ya tapi kalau kita tutup ya orang tidak wajib bayar zakat kalau misalkan dia punya kredit punya hutang yang sangat banyak ya nah, otomatis banyak sekali ya umat Islam yang dibebaskan dari zakat dan ini akan ya mempengaruhi ke kesejahteraan juga Uh, apa namanya fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan karena yang bayar zakatnya sangat sedikit nah, seperti ini ya sehingga uh, wallohu ta'ala ta ala ala wa alam ya yang lebih pas uh, secara konteks uh, zaman sekarang adalah pendapatnya Imam Nawawi di dalam kitab Al Majmu dan ini yang di apa yang dipojiskan juga oleh Imam Ar Romli dan juga Imam Al khatib Asyir bini bahwa Anda dina layam na'u wujud fitrah Bahwasannya hutang itu tidak Menghalangi kewajiban Zakat fitrah nah, <tuh> Kemudian <tuh> Ma yukhrijuhu Ay al -fitrot. Nah sekarang kita Apa yang dikeluarkan dari zakat fitrah ya. uh, Disclaimer dulu bahwa uh, Zakat fitrah uh, Atau Uh, di dalam adab syafi'i itu tidak diperkenankan membayar dengan nilai atau uang ya karena zakat fitrah ini ya, yang dia wajib dikeluarkan adalah dalam bentuk makanan uh, pokok ya begitupun dengan zakat zakat yang lainnya ya minjin si minjin silmal ya kita sudah mari sudah singgung bahwa zakat itu yukroju minjin min silmal uh, <tuh> bahwasanya zakat itu dikeluarkan dari jenis dari harta yang wajib tadi, itu akan zakat peternakan ya misalkan itu sapi maka yang dikeluarkan adalah sapi itu kambing maka yang diwajibkan keluar adalah kambing ya kalau e, unta nah unta ada pengecualian ya karena unta e, itu e, dalam apa jika apa, jumlah tertentu itu yang diwajibkan dikeluarkan unta tapi kambing ya tapi tidak boleh dikeluarkan itu uangnya ya karena uh, di dalam madhab syafi'i itu tidak diper dibenarkan timah ya atau uh, nilai ya. memang ada perbedaan pendapat ya perbedaan pendapat antara madhab syafi'i dengan uh, khususnya madhab abu hanifah ya madhab abu hanifah yang menyatakan boleh membayar dengan timah ya uh, tapi kalau Maghrib Syafi'i itu sendiri tidak diperkenankan membayar dengan qimah atau nilai atau uang. Ya. Kalau mau taklit kepada Maghav Pak Abu Hanifah ya silahkan, tidak apa-apa. Ya. Dan uh, itu yang sudah dipegang, ya, yang menjadi dasar dari uh, berbagai lembaga zakat yang ada di dunia ini. Yang salah satunya di Indonesia adalah Basnas. Ya. Basnas itu menjadi uh, memegang pendapat yang membolehkan membayar zakat itu dengan kimah. Uh, ya karena anfa lil fuqara lebih bermanfaat bagi uh, fakir miskin ya hal hal ya perbedaan ini ya menjadi referensi bagi kita ya uh, karena kan uh, orang itu ada yang punya uh, ini uh, uh, misalkan makanan pokoknya berlebih itu dia dan mampunya untuk membayarkan makanan pokok maka ada keluasan untuk membayar dengan itu ya ada juga yang uh, Eh, makanan makanan pokoknya dia berlebih tapi dia punya uang berlebih maka dia bertaklid kepada mata Abu Hanifah yang membayarkan boleh membayarkan dengan dengan uang ya baik ma yukhrijuhu fiha al fitratu hiya wa hiya ay zakatul fitri sa'un wa huwa arba'atu aqdin at wal muddu ritlun wa thuluts وقدره جماعة Bi بكفين معتدلين عن كل واحد من غالب قوت بلده baladihi Ay baladil apa-apa yang dikeluarkan dari zakat fitrah. Wahia yaitu zakatul fitri yaitu zakat fitrah. Sorun satu so ya satu satu so satu so itu berapa? Wahyu arbatu amdad ya satu so itu empat mut ya. satu so empat empat mud. Nah wal mud dun watul ya ini eh, apa eh, konversi timbangan pada zaman dahulu ya So itu uh, uh, apa namanya uh, hitungan bukan berdasarkan berat tapi dia volume volume ya so itu volume amdat um, mut itu juga volume ya kalau zaman kita itu kalau zaman sekarang itu liter ya liter kalau timbangan kalau berat itu namanya uh, uh, kilo ya kalau oh, zaman dulu itu apa ya? Hmm. Lupa saya. cuma kalau so itu ya, so itu apa? Timbangan secara volume. Nah itu ada ada ukurannya, ya ada ukurannya, ada ukurannya. Dan ini uh, ukuran volume ya zaman dahulu ya zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu so itu apa? Arba atau Jadi bisa jadi antara volumenya beras dengan volumenya sama volumenya ya tapi beratnya berbeda nah itu bisa jadi seperti itu ya makanya yang lebih tepat itu kita bayarkan dengan dengan volume ya volume ya walaupun nggak apa apa ada yang mengkonversi dengan dengan berat juga nggak apa apa ya. ya ada yang mengkonversi dengan berat misalkan berapa kilo atau berapa liter nah itu nggak jadi masalah tapi secara asal ya so itu uh, ukuran volume ya bukan berat bahwa arba'atu amdat itu empat mood empat mood mood itu e, gampangnya adalah genggaman ya genggaman orang dewasa segenggam segini ya itu satu mood nah, berarti satu soal itu empat kali ini ya empat kali ini wal muddu ritlun watuluf. nah konversi zaman dulu itu satu mood itu ritel satu ritel bukan satu liter ya tapi satu ritel wathulus dan sepertiga satu sepertiga ritel wakat darohu jamaatun bihaf natin di cafe ini mau tadi ya ada yang eh, apa mengukur ya sebagian ulama itu dengan genggaman normal orang dewasa ya nah genggaman satu genggaman orang dewasa ini itu satu mut ya satu satu mut segini ya Nah, kalau konversi zaman sekarang, ya, eh, uh, misalkan kita cari, ya, eh, uh, tetap saya, ya, sudah, ya, eh, uh. ya eh, uh. ada yang menyatakan 2,7 liter, ya. 2,7 liter. Ya. Kalau kilo lebih lebih tinggi ya sekitar 3 3, 3 ya. 3, setengah ya. 3 setengah ya. 2 setengah liter atau 3 setengah kilo ya, 3 setengah kilo. Pasti berbeda-beda ya ukurannya karena eh, berdasarkan riwayat-riwayat ya Nah, itu akhirnya menyebabkan perbedaan. Kalau khususnya nanti timbangan ya, timbangan juga berbeda-beda ya karena e, berat beras e, jenis beras itu ya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, ya. Ada yang ringan, ada yang berat, ya. Begitu. Minyak dari makanan pokok yang familiar di tempatnya. ya lebih dari makanan pokok yang familiar di tempatnya. Aibaladil muatdahanku dari tempat yang dibayarkan zakat fitrahnya. Bahkan dia uh, orang asli Bogor, ya. Dia mau bayar zakat berarti makanan pokok yang familiar di Bogor itu apa? Beras ya, Indonesia. di Indonesia uh, secara umum itu beras, ya. Kecuali di bagian timur itu uh, sagu ya. ya. Tapi kalau di kita itu uh, beras ya. Nah beras berarti itulah yang dibayarkan. Nah berasnya jadi siapa? Ya tergantung kita biasanya makan jenis apa. Ya. Beras cianjur kah, Atau beras pera? Atau beras kulen Atau beras atau beras mati? Ya beras pati? Ya. Nah itu tergantung uh, beras yang kita makan itu apa. Fala ya. tujzi min Maka tidak sah dari selain makanan pokok yang familiar di tempatnya au muadzin, muazzin au muadzin au atau uh, makanan pokok yang biasa dimakan oleh si uh, pembayar zakat atau uh, daerah tempat yang orang apa daerah tempat si pembayar za, zakat litasyawfi an-nufusi ilaihi lidalika karena uh, orang ya kenapa kok uh, di sini diwajibkan makanan pokok sedangkan memang di hadis itu tidak disebutkan secara secara lugas itu tuh makanan pokok karena yang disebutkan di dalam hadis itu eh, apa? hadisnya so'an minat tamri eh, ya. hadisnya Saya, saya lagi nyari hadisnya dulu ya. Nah ini dia.

dari kurma ya, terusnya dari akid, kemudian dari zabib atau uh, apa kismis uh, ya. Nah di sini tidak disebutkan beras ya, tapi kenapa dikonklusikan oleh madzhab syafi'i itu golibu <tuh> kutibaladihi ya makanan pokok ya karena uh, ini salah satu ilatnya apa? litas uh, bukan, bukan ini ilatnya, tapi uh, karena yang disebutkan di dalam hadis ini adalah merupakan makanan makanan pokok pada daerah-daerah tertentu ya dan karena makanan pokok juga litasyawufin nufusi karena makanan pokok itu itulah yang orang itu tasyauf nufus itu bahasa kasarnya itu ngiler ya atau kepingin ya ingin ya ingin makanan tersebut ya karena kalau nggak ada makanan pokok ya kita ya seakan-akan belum makan kan seperti itu ya kita orang Indonesia belum makan nasi berarti seakan-akan belum makan ya. Dan makanan tohonya pun juga harus yang sesuai dengan daerah ter tersebut gitu, ya. Misalkan kita jarang makan gandum, ya tapi yang dibayarkan atau makan gandum, Nah kita nggak bisa mengolah gandum, tapi kita disuruh. Uh, tapi yang dibayarkan itu gandum, nah itu kan akan menyulitkan, ya akan menyulitkan. Wa min wajib anhu. Nah, oleh sebab itu maka wajib untuk dibayarkan, diserahkan, didistribusikan kepada orang fakir miskin yang ada di tempatnya. Gak ada di tempatnya. Jadi nggak boleh kita naklus zakat. Kita tinggal di Bogor, tapi kita bayarkan zakat untuk di Cirebon. Ini Madzhab Syafi'i Walaupun nanti ada perbedaan pendapat, ya, ada pendapat yang menyatakan boleh. Tapi di Madhab Syafi'i itu tidak boleh, ya tidak boleh menakel atau memindahkan zakat itu. Padahal kita tinggal di Bogor, kita bayarkan ke atau kita distribusikan ke orang fakir yang ada di, di Bogor, bukan ke Cirebon. Gitu. Fa'ilam yorof kalau tidak diketahui ka, bikin seperti budak yang kabur. Abik itu budak yang kabur maka ada beberapa pendapat minha halan wa minha la idha ada wa la Nah sekarang kalau yang membutuhkan itu nggak ada nggak ada kemana ya sudah ada, ada ada beberapa pendapat pendapat yang pertama langsung didistribusikan ya langsung diserahkan mungkin ada yang mewakili gitu ya kemudian yang kedua tidak wajib dibayarkan, tidak wajib didistribusikan kecuali dia sudah kembali. Ada yang ada yang mengatakan juga la Tidak wajib sama sekali karena yang dibayarkannya ini tidak ada gitu. Tidak ada. Ya, tapi kalau uh, kalau di ya, sekarang ya masyarakat yang membutuhkan masih banyak, masih banyak. Ini konteksnya kalau misalkan uh, insya Allah ya semua masyarakat sudah sejahtera tinggal yang belum sejahtera itu cuma satu atau dua orang dan itu misalkan dia kebetulan tidak ada di tempat ya. kebetulan tidak ada di, di tempat ya maka ini eh, solusinya seperti ini ikhrajuh ya, halan langsung didistribusikan ya atau yang kedua Didistribusikan kalau dia sudah ke, apa, sudah kembali atau lasya atau dia tidak wajib untuk mendistribusikan zakatnya itu ya Kemudian Faraun <tik> la tujziki matun wala ma'ibun wala musawisun wala mablulun. Tidak sah mah. Nah ini ya. Di madhab Syafi'i la tujzi'u qima. Tidak wa, tidak boleh membayarkan dengan nilainya. Misalkan tadi 3 setengah lit, 3 kilo, setengah kilo beras ya. 3 setengah sampai 4 ya. Uh, apa konversinya ini uh, memang berbeda-beda tiga setengah sampai empat. Nah, itu berapa sih secara uang? Nah, ee, itu tidak boleh dibayarkan saja dengan dengan uang. Ya, wala ma'ibun cacat, ya berasnya cacat, makanan pokoknya cacat, ada kecacatan di situ, tidak boleh juga. Wa musawisun, musawis itu apa ya? Hmm. Intinya sama lah, cacat juga ya. E, Maksudnya nggak ada keterangan musawis cuma intinya sama-sama cacat ya. Umat belul, e, atau dia basah, kondisinya basah, ya berasnya basah. Kenapa? kalau basah kan e, jadi tidak layak untuk dikonsumsi juga, ya. Jadi nggak boleh, kita harus e, serahkan ya dalam e, kondisi kering, ya. Illa wa kecuali kecuali dia sudah basah dia basah kan terus dikeringkan dan masih layak untuk dikonsumsi nah masih layak untuk dikonsumsi dan masih layak untuk di, disimpan nah ini boleh dibayarkan nah, kalau kondisi basahnya masih layak si makanan pokok tadi untuk dikonsumsi dan disimpan tapi kalau tidak layak dikonsumsi dan tidak layak untuk disimpan nah ini maka nggak boleh dibayarkan Ya, Ya, dan tidak dianggap. Oh, saya biasa makan beras yang sudah basah. Saya biasa makan gandum yang sudah basah. Saya biasa mengkonsumsi itu dan saya biasa untuk uh, menyimpan itu. Nah, tidak dianggap ya kebiasaan-kebiasaan orang yang menerima tadi itu tidak dianggap kecuali kecuali apa? Wah, makanan pokok udah nggak ada lagi kecuali yang basah ini. Maka kondisi seperti itu baru boh, baru boleh. Oke, okay, sedikit lagi kita habiskan pembahasan zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya, waharu mata akhiruha an yumhi kay ala idi bila udhrin kawai batimalin au mustahid. Wajibul kodo ufauron di dan haram mengakhirkan zakat fitrah dari hari dari hari idul fitri ya dari hari idul fitri bila udhrin tanpa ada uzur ya tanpa ada uzur jadi nggak boleh mengakhirkan zakat fitrah dari hari idul fitri itu sendiri yaitu ketika sudah masuk ya uh, atau sudah terbenam matahari di hari idul fitri di satu syawal di tanggal satu syawal sudah terbenam matahari nah itu nggak boleh karena kan pergantian hari di penanggalan hijriah itu ya ketika uh, waktu maghrib itu ya ketika sudah terbenam matahari Nah, nggak boleh mengakhirkan sampai setelah maghrib di tanggal satu syawal tadi. Nggak boleh. Kecuali ada uzur. Ya, apa uzurnya pertama? Kalau ibati malin, e, hartanya dia belum ada karena misalkan hartanya ada di kota si Fulan, ya nggak bisa atau ada di negara si Fulan. ada di negara Fulan, nggak bisa dihadirkan sekarang, ya, ya kecuali misalkan habis maghrib, di tanggal satu syawal tersebut, ya. batu mustahik atau orang yang berhak menerimanya itu sedang tidak ada. Ingat yang berhak menerimanya ini kita bisa gambarkan mungkin kalau misalkan orangnya terbataskan. Kalau sekarang orang yang yang fakir miskin atau yang membutuhkan ini kan sekarang kondisinya masih banyak. Tapi kalau kondisinya misalkan sudah terbatas dan kebetulan orang ini nggak ada, nah barulah. Uh, boleh kita akhirkan. Ya. ya isyanihi dan wajib untuk mengkodoh segera karena dia uh, telah bermaksiat. Ya. Jadi mengakhirkan ini, mengakhirkan zakat fitrah ini apa, salah satu bentuk maksiat. Ya. Wajuzu min awali ramadan. Dan, uh, dan dan boleh ya dan boleh mendahulukan membayar zakat fitrah dari awal bulan Ramadan ya wa yusannu alla tu'akhkharu alla tu'akhkhara afan wa yusal wa yusannu alla tu'akhkhara sholat, an nisala an salatil aidi an salatil aidi bal yukrahu dzalik ya dan disunahkan tidak diakhirkan ya sampai melewati salat salat id bal yukrahu dzalik hukumnya apa Mak, makruh ya jadi bol, apa namanya disunahkan untuk jangan sampai uh, jadi uh, diusahakan sebelum sholat id itu sudah dibayarkan, ya sudah dibayar. Kalau sudah melewati sholat id tapi belum belum apa terbenam matahari ya itu hukumnya apa mak makruh hukumnya makruh. Naam yusan yusan nu takhiru nahwi qaribin malam tagrub asyamsu ya disunahkan untuk diakhirkan ini boleh ini diakhirkan bahkan disunahkan untuk apa untuk menunggu misalkan ada kerabat yang butuh zakat fitrah, kerabat yang tidak wajib dinafkahi ya. Kerabat yang tidak wajib dinafkahi. Karena ada kerabat yang wajib dinafkahi, ada kerabat yang tidak wajib dinafkahi. Kalau kerabat yang boleh kita bayarkan zakat fitrahnya itu adalah kerabat yang tidak wajib dinafkahi. Tapi kalau kerabat yang wajib dinafkahi kayak misalkan bapak, anak itu ya tidak dibayarkan zakat fitrahnya kepadanya. Tapi kalau kerabat yang tidak wajib dinafkahi seperti misalkan saudara ya e, kakak atau adik ya kemudian e, paman ya bibi ya, itu tidak wajib dinafkahi nah maka boleh dibayarkan zakat fitrah kepadanya gitu ya nah kalau misalkan kita mengakhirkan karena untuk menunggu si ini nih kerabat kita atau ujarin atau tetangga kita nah itu disunahkan ya di disunahkan malam tak syamsu selagi apa belum terbenam Matahari baik eh, mungkin sampai situ dulu ya pembahasan kita jumlah kita sudah selesai pembahasan zakat fitrah eh, nanti insyaallah di pasal selanjutnya yaitu eh, terkait dengan pendistribusian eh, zakat ya. zakat secara umum ya baik eh, sebelum kita tutup pada yang mau ditanyakan Baik kalau tidak ada ya kita langsung tutup saja. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa ke Fatul Majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila ilah anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. wabarakatuh.